Video ini akan menjelaskan kepada Anda apakah bisnis sinergi PT BES haram. Selamat menyaksikan. Sebelum Anda menyimpulkan apakah bisnis PT BES haram atau tidak, sebaiknya Anda kenali dulu perusahaannya. PT BES atau PT Bandung Eko Sinergi Teknologi memiliki visi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Menjadi perusahaan penjualan langsung berjenjang syariah Indonesia terbesar di Asia Tenggara. PT BES memiliki misi menciptakan 1000 peraih mobil dan rumah cash setiap tahun, menjadi penggerak gerakan umat bebas riba, dan memberikan produk yang berkualitas karya putra bangsa. PT BES memiliki moto Sinergi Go Berkah No Riba. PT Bandung Eko Sinergi Teknologi adalah perusahaan legal yang memiliki izin usaha yang lengkap. NPWP, akta pendirian, akta notaris, keputusan Menhukam, SKDP, izin gangguan, SIUP, TDP, member AP2LI, SIUPL, dan sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Alamat kantor PT BES di Grand Surapati Kor, Blok B9-11, Jalan PH Mustopa nomor 39, Bandung. PT BES memiliki gedung sendiri dan aset gedung-gedung di sekitarnya. PT BES didukung oleh manajemen yang profesional dan berdedikasi tinggi. Berikut ini adalah sistem bisnis PT BES. Sinergi PT BES memiliki sistem bisnis PLBS atau penjualan langsung berjenjang syariah. Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa halal terhadap sistem bisnis PT BES. Sistem bisnis PT BES terbebas dari goror, terbebas dari maisir, dan terbebas dari riba. Apa itu goror? Goror adalah tidak jelas. Apabila dalam transaksi terdapat informasi yang tidak jelas dari produk atau sistem, sehingga terjadi ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Sinergi PT BES memiliki produk yang jelas, manfaat produk yang jelas, dan standar harga yang jelas. Transaksi jual beli tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan transaksi dengan cara akad murabahah atau jual beli produk. Sistem bisnis yang terbuka dan jelas, setiap anggota baru maupun lama tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian, Sinergi PT BES terhindar dari goror, maisir, perjudian atau untung-untungan. Adanya transaksi perjudian atau untung-untungan atau undian. Sinergi PT BES memiliki sistem bisnis yang terbuka antara perusahaan dengan anggotanya. Tidak ada undian yang dilakukan oleh perusahaan PT BES. Perusahaan memberikan bonus, reward atau hadiah atas kinerja anggotanya sesuai dengan penjualan produk kepada anggota baru atau anggota yang sudah menjadi member. Sistem bonus, reward atau hadiah telah diatur dari keuntungan perusahaan yang diberi kepada anggotanya yang berhak. Sistem bonus, reward atau hadiah tidak akan hangus, tetap ada dan akan diakumulasikan, sehingga anggota akan tetap mendapatkan haknya pada saat mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Sinergi PT BES terhindar dari maisir, riba, keuntungan atau kelebihan pinjaman. Adanya keuntungan atau kelebihan pinjaman produk atau uang sehingga merugikan salah satu pihak. Sinergi PT BES, kedua belah pihak melakukan kesepakatan transaksi dengan cara akad murabahah atau jual beli produk. Pada saat akad, dilakukan secara kontan atau tidak ada pinjaman. Perusahaan tidak meminjam produk atau uang kepada anggotanya, dan perusahaan juga tidak meminjam produk atau uang kepada pihak lainnya. Sehingga perusahaan tidak memiliki hutang. Semua pihak terhindar dari keuntungan atau kelebihan pinjaman. Dengan demikian, Sinergi PT BES terhindar dari riba. Berikut ini perbedaan sistem PLBS PT BES dengan multilevel atau money game. Biaya pendaftaran PLBS PT BES tidak ada, multilevel atau money game ada. Jenis produk PLBS PT BES memiliki jenis produk yang jelas dan bebas memilih.
multi-level marketing atau money game, tidak jelas produknya. Kualitas produk, PLBS PTBS, produknya bermanfaat, sementara multi-level marketing atau money game, tidak jelas. Beli produk setiap bulan, PLBS PTBS tidak wajib, multi-level marketing atau money game wajib beli produk setiap bulan. Tutup poin target, di PLBS PTBS tidak ada tutup poin target. Multi-level marketing atau money game wajib tutup poin target. Poin riset atau hangus, PLBS PTBS tidak riset atau tidak hangus. Sementara multi-level atau money game, poin bisa riset atau hangus pada saat tidak mencapai target. Target poin, PLBS PTBS, target poin dari jumlah anggota atau penjualan produk. Multi-level atau money game, target poin dari rekrut anggota. Di sini sangat jelas bahwa PLBS PTBS dengan multi-level marketing atau money game sangat berbeda sekali. Setelah Anda mengenal sinergi PTBS, Anda pasti setuju dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menghalalkan sistem bisnis PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Dengan demikian, Anda akan merasa tenang menjalankan bisnis sinergi PTBS. Selamat menjalankan bisnis sinergi PTBS. Semoga Anda mendapatkan kesuksesan dan keberkahan dari bisnis sinergi PTBS. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.